Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian gimana cara memerahkan bibir secara alami. Jadi merahnya tuh yang kayak gini. Ini aku bener-bener gak pakai lipstick sama sekali. So buat kalian yang penasaran, tonton terus ya video. Bibir aku yang asli, jadi kayak gini. Ini tuh dalamnya merah dan di pinggirnya tuh masih hitam gitu loh. Dan di sini aku mau langsung aja ke bahan-bahannya. Jadi bahan pertama adalah kita butuh pasta gigi. Ini aku pakai close up yang kayak gini. Dan biasanya tuh aku pakai Pepsodent kalau ini nggak ada. Dan aku tadi itu nemunya yang di kamar mandi tuh adanya ini. Dan jadi di sini kalian bisa pakai pasta gigi apa aja, terserah kalian. Dan bahan kedua di sini kita butuh gula. Ini kayak gini. Ini gula pasir biasa, tadi aku ambil di dapur. Terus bahan ketiga kita butuh wadah ya, buat ngasih buat nyampurin semua bahan itu. Nah, jadi di sini kalian ambil dulu yang pasta giginya itu. Jadi kalian taruh di wadah. Kalian kayak apa ya? Pas-pasin aja gitu loh. Sesuai selera kalian. Di sini aku mau ngasihnya sedikit aja. Nah, segini. Terus kalian bisa campurin gula yang kayak gini, dan kalian bisa pas-pasin juga kayak sesuai selera gitu. Nah, segini. Ini mungkin 1 sendok teh ya. Terus aku bakal campurin pasta gigi itu sama gula. Jadi campur-campur kayak gini. Karena ini secukupnya, jadi yang aku campurin cuma sedikit aja karena ini menurut aku udah pas. Dan teksturnya tuh kayak gini. Kayak gini. Terus di sini aku mau langsung aja campurin ke bibir aku. Dan kalian bisa tunggu kurang lebih 10 menit biar si gula ini sama pasta gigi ini meresap. Jadi kayak gini. Dan kalau kalian kena mulut tuh jadi kayak ada manis-manisnya gitu, enak. Dan aku dulu waktu SMA itu sering banget, 1 minggu sekali itu pakai ini. Jadi warna bibir aku waktu SMA tuh merah, dan aku sering ketangkep guru gara-gara dikiranya aku pakai lipstick, padahal aku pakai ini. Dan aku kayak nanti kayak apa ya, kayak ini loh aku nggak pakai lipstick gitu loh, aku terus usah-usah kayak air tapi bibir aku masih merah. Jadi guru tuh kayak suka heran, ini masa beneran sih merah asli gitu kan. Dan aku biasanya dan kalian kalau mau lebih merah lagi, kalian bisa gunakan setiap hari, itu bakalan hasilnya merah alami. Kalian bisa tunggu. Terus setelah kalian tunggu, kalian bisa bilas pakai air biasa. Aku pakainya air kamar mandi biasa ya. Jadi
kayak gini, kalian bisa tunggu. Nah, jadi di sini udah 10 menit dan aku mau langsung aja ngebilasnya pakai air biasa, pakai air kamar mandi. So, buat kalian penasaran, tonton terus ya videonya. Tarai, jadi hasilnya kayak gini, kelihatan banget kan? Dan di sini aku tuh ngerasa kalau kemerahan banget. Jadi buat kalian yang masih sekolah, kalian jangan pakai ini setiap hari. Kalian pakai aja 1 minggu sekali biar nggak terlalu kemerahan di bibir kalian. Dan buat kalian yang udah kerja atau kuliah atau udah lulus, kalian pakai ini setiap hari nggak apa-apa. Untuk hasil yang lebih maksimal biar merahnya itu permanen dan merahnya itu kayak merah banget gitu loh, tanpa kalian harus memakai lipstick atau pemerah bibir tambahan. So, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang lain punya. Wassalamualaikum, dah!